Salam Sobat Sport. Jumpa lagi bersama Jai Sport TV di seputar berita olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Italia pekan ke-16 tahun 2021. AC Milan menang 2-0 atas Salernitana. AS Roma kalah 0-3 atas Inter Milan. Napoli kalah 2-3 atas Atalanta. Bologna kalah 2-3 atas Fiorentina. Venezia kalah 3-4 atas Verona. Spezia bermain imbang 2-2 atas Sassuolo. Sampdoria kalah 1-3 atas Lazio. Juventus menang 2-0 atas Genoa. Empoli menang 3-1 atas Udinese. Cagliari bermain imbang 1-1 atas Torino. Berikut daftar klasemen Liga Italia pekan ke-16 tahun 2021. Daftar klasemen di peringkat pertama, AC Milan dengan koleksi 38 poin, Inter Milan dengan koleksi 37 poin, Napoli dengan koleksi 36 poin, Atalanta dengan koleksi 34 poin. Di peringkat kelima, Juventus dengan koleksi 27 poin. Berikut daftar klasemen di zona deklarasi. Di peringkat ke-18, Cagliari dengan koleksi 10 poin, Genoa dengan koleksi 10 poin. Di peringkat ke-20, Salernitana dengan koleksi 8 poin. Berikut daftar top skor Liga Inggris pekan ke-14 tahun 2021. Daftar top skor di peringkat pertama, Ciro Immobile dengan koleksi 12 gol, Dusan Vlahovic dengan koleksi 11 gol, Giovanni Simeone, Dupan Zapata dengan koleksi masing-masing 9 gol. Di peringkat keempat, Joao Pedro dengan koleksi 8 gol. Berikut daftar top assist Liga Italia pekan ke-16 tahun 2021. Daftar top assist di peringkat pertama, Lorenzo Insigne, Mario Pasalic, Nicolo Barella, dan Theo Hernandez dengan koleksi masing-masing 5 assist. Berikut daftar clean sheet Liga Italia pekan ke-16 tahun 2021. Daftar clean sheet di peringkat pertama, David Ospina dengan koleksi 8 clean sheet, Rui Patricio dengan koleksi 6 clean sheet, Lucas dengan koleksi 6 clean sheet. Oke Sobat Sport, itulah hasil dan jadwal Liga Italia pekan ke-16 tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.